Dan ini usaha membentuk negara dan masyarakat madani yang hebat. Bagi merealisasikannya, Perdana Menteri menekankan keperluan menerapkan nilai murni bermula daripada institusi keluarga. Terdirinya tamadun-tamadun besar. Tetapi sebaik saja nilai itu runtuh, negara boleh maju. Teknologi mungkin tinggi, tapi nilai mulai runtuh. Semua kebajatan, kemungkaran, rasuah dan penyelewengan diizinkan. Itu petanda keruntuhan atau bibit-bibit permulaan runtuhnya. Dari mana kita pupuk ini? Dari keluarga. Jelas beliau lagi, penerapan nilai, akhlak dan kemanusiaan tidak boleh diabaikan dalam usaha membina negara. Tanpanya, amalan kemungkaran, rasuah dan penyelewengan akan berleluasa. Perdana Menteri berucap pada sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan 2023 di Putrajaya.